Setelah kita melaksanakan
akan bepergian bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan datang kepada kita hanya satu tahun satu kali. Ramadan pasti datang tahun depan. Akan tetapi saudara-saudaraku, kita, diri kita tidak ada yang menjamin bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Mudah-mudahan hadirin semua jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir salat Idul Fitri bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan tahun depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Alam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Idul Fitri. Hari ini adalah hari kemenangan untuk kita sebagai umat muslim sedunia. Kenapa? Karena pada hari ini kita berkumpul bersama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Karena kenapa? Idul Fitri itu hadirin semua, laisa Eid bilibasin jadid. Idul Fitri itu artinya bukan baju kita baru, sejadah kita baru, pakaian kita baru. Akan tetapi ketika kita masuk satu Syawal ini, liqa'atin yazid, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin semua, bulan Ramadan kita sudah dididik 30 hari. Ramadan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Hari ini kita berkumpul bersama-sama mengambil ijazah kita. Ibarat kita pengen naik kelas, kita melewati jalur ujian dulu. Setelah kita ujian selama 30 hari di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan tadarus Quran, kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan sedekah dan zakat. Ada yang lurus dan ada yang tidak lurus. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bahatani sa'im." Ada dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Salah satunya adalah ketika datang satu Syawal pada hari ini, hari Idul Fitri, ketika dia telah melewati bulan suci Ramadan dengan puasa full, dengan melaksanakan qiyamul lail tarawihnya, dengan melaksanakan tadarusnya, dengan melaksanakan kebaikan sosialisasi berbagi dengan sesamanya, berarti dia mendapatkan ijazah dengan nilai A. Akan tetapi tidak semua mendapatkan itu saudara-saudara, karena Ramadan puasa yang kita lakukan kemarin, kata Allah di dalam hadis qudsi, "As-saum li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Makanya kita dididik di bulan suci Ramadan selama 30 hari ketika kita rajin bersedekah. Setelah Idul Fitri kita tingkatkan sedekah kita. Jangan kita rajin membaca ayat suci Al-Qur'an. Setelah kita lewat bulan suci Ramadan, sayonara Al-Qur'an. Ketika kita di bulan suci Ramadan mengaji qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud, jangan kita tidak memberikan qiyamul lail lagi di sebelas bulan akan datang. Kenapa? Karena ketika kita dinilai berhasil atau tidak berhasil, diterima atau tidak diterima ibadah puasa kita kepada Allah, itu menunjukkan taat kita bertambah atau taat kita hanya di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi ilham. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satunya kita belajar disiplin di bulan suci Ramadan. Mari kita setelah bulan suci Ramadan kita disiplin menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita, digembleng satu bulan oleh Allah disiplin. Walaupun nasi, walaupun istri, walaupun makanan dan minuman halal, walaupun semuanya halal, tapi ketika belum datangnya waktu
waktu maghrib, kata Allah, jangan kau serbu, jangan kau makan. Walaupun istrimu halal, jangan kau serbu, jangan kau bergaul. Ilmu kita belajar disiplin. Begitu juga disiplin iman kita, bapak dan ibu. Kita ketika kita disiplin di dalam hati kita, ketika iman kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari kita lahir sampai kita mati, jangan sampai iman kita tergadaikan, jangan sampai iman kita terbuai dengan godaan-godaan duniawi. Karena masya Allah, karena di luar sana saudara-saudara kita yang terbuai akan duniawi, imannya terjual karena harta. Banyak saudara-saudara kita di luar sana imannya hanya di lisan saja, tapi perbuatannya sekuler. Apa itu sekuler? Beda, cuma takut kepada Allah hanya di masjid dan di musala saja. Tapi ketika datang ke kantor, kenapa masih banyak di luar sana pejabat-pejabat kita yang masih korupsi? Kenapa di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang ingin kaya tapi jalur haram? Kenapa kalau kita beriman kepada Allah, masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ingin sesuatu dengan jalan pintas? Makanya kita introspeksi diri sama-sama, hadir semua. Iman merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai mati ketika Rasulullah SAW 13 tahun membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disitulah keimanan kita dan jaminannya adalah surga untuk kita semua yang menjaga iman kita, insya Allah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk Idul Fitri, kita ingat dengan bulan suci Ramadan. Kita rajin beribadah, yuk sama-sama dengan kita melewati bulan suci Ramadan. 11 bulan ke depan kita rajin ibadah kembali. Kita rajin membaca ayat suci Quran kembali. Untuk saudara-saudara kita, mari kita doakan yang luar sana semoga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Walitukmilu iddata, kita sudah menyempurnakan ibadah puasa kita selama sebulan penuh. Di situ merupakan suatu kewajiban kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, Allah manggil orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumusiyam, dari dulu sampai sekarang orang-orang yang beriman dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya alhamdulillah kita ketika melewati bulan suci Ramadan dan sampai saat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Yang pertama, bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah pendidikan. Yang kedua, mari dengan kita pada hari ini satu Syawal 1443 Hijriah kita sambung silaturahmi kita. Karena kenapa? Silaturahmi merupakan sesuatu kekuatan di tengah-tengah sosial kehidupan kita. Kita meminta maaf itu sulit, tapi memberi maaf itu akan lebih indah dari yang meminta maaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyan yusalla lahu fi rizqihi wa yansa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah." Lalu siapa yang menjadi silaturahmi? Ini kita setelah salat Idul Fitri kita silaturahmi, maaf-maafan, halal bihalal, dalam arti menghalalkan ketika kita yang sudah selama sebulan perang melawan hawa nafsu, sekarang kita halal bihalal saling memaafkan, menjadi hubungan silaturahmi. Ketika kita sama saudara kita ada kesalahan, ketika kita ada kesalahan istri kepada suami, ketika suami ada salah kepada istri, ketika ada salah anak kepada orang tua, yuk mari di hari Idul Fitri ini, di hari yang suci ini, kita jalan silaturahmi dan mari kita sama saling maaf dan memaafkan, insya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Pesan yang terakhir, ketika kita sudah silaturahmi, karena kenapa?
Karena silaturahmi merupakan ujung tombak kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Karena kalau kita tidak silaturahmi dan kita tidak meminta maaf, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika di suatu majlis bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, man yusis min ummati, siapa orang yang bangkrut ketika nanti di akhirat kelak. Para sahabat bertanya dan mengatakan, yang bangkrut itu yang tidak punya harta ya Rasul, bukan yang bangkrut itu yang jualannya di dunia enggak laku-laku, bukan. Tapi ketika kita meninggal dunia nanti dan di akhirat, kita disebut bangkrut ketika kita membawa pahala dos, membawa pahala salat kita, membawa pahala puasa kita, membawa pahala zakat kita, membawa pahala haji kita, tapi kita mempunyai dosa kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita semuslim. Nanti ketika di akhirat, ketika di Siratul Mustaqim, itu ada namanya jembatan Syillah, jembatan silaturahmi. Ketika orang yang memutuskan silaturahmi dengan Rasul, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Maka ini adalah hal sahih, saudara-saudara. Maka yang punya salah, kan kita saling memaafkan. Jangan sampai nanti ketika kita di jembatan Siratul Mustaqim, kita termasuk orang lain yang takut. Kita rajin ibadah, tapi kita saudara kita tidak menjaga hubungan baik kita. Na'udzubillahi minzalik. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pesan-pesan tersebut, yang terakhir adalah mari kita ingat pesan Rasulullah. Ketika Rasulullah pada satu sahabat dahulu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya menanggung Rasulullah mengatakan amin. Amin sebanyak 3 kali. Amin sebanyak 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin sebanyak 3 kali ketika turun dari mimbar. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Malaikat Jibril menurut wahai sahabat, malaikat Jibril berdoa dan meminta aku mengaminkan. Dan 3 doa tersebut, yang pertama adalah kata malaikat Jibril alaihi salam, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin. Makanya kita sebagai anak yang masih memiliki kedua orang tua kita, bagaimana kita sibuknya kerja di Jakarta, banyak saudara-saudara kita yang pulang kampung, mungkin karena kerinduannya dan karena kebaktiannya. Jangan sampai ibadah kita yang selama ini kita kerjakan ibadah-ibadah, tapi diterima karena kita juga sebagai orang tua. Makanya pesan yang pertama, jadilah kita anak yang soleh kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua merupakan keramat bagi kita. Kedua orang tua kita, dua orang tua kita, maka dua orang tua saudara. Kalau dua orang tua kita sudah mati, maka Allah juga akan melihat di sini. Yang kedua, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Makanya kepada kaum ibu-ibu di luar sana, nanti dinerapkan di dalam kitab Isra Mi'raj itu Rasulullah melihat namanya banyaknya wanita di neraka. Kenapa? Karena kata Rasul, hunna yakfunna asir, wanita zaman sekarang banyak yang kurang bersyukur kepada suaminya. Makanya ketika kita sudah menikah, itu artinya kita sudah menerima apa adanya suami kita. Jangan suami kita lagi ada duit disayang, gak ada duit ditendang. Itu yang kita banyak di luar sana. Pandemi 2 tahun banyak berita perceraian di mana-mana. Karena kenapa? Karena iman tidak kuat, istri tidak tahan dengan kehidupan, cobaan yang menimpa kita, banyak perceraian. Makanya kita yang hadir di sini mudah-mudahan ibu menjadi ibu-ibu yang solehah. Jangan sampai ibu-ibu yang rajin ibadahnya tapi kurang bersyukur kepada suaminya, ditolak ibadah puasanya. Makanya setelah ini ibu meminta maaf kepada suami dan lebih rajin-rajin lagi bersyukur kepada suami. Kalau suami dapat rezeki sekian, alhamdulillah, berterima kasih untuk akal suami biar banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
Yang ketiga saudara-saudara adalah jangan kau memaafkan Allah orang-orang yang punya salah yang tidak mau memaafkan saudaranya semuslim. Amin kata Rasulullah. Makanya kita pada hari ini di hari yang mulia ini pesan yang terakhir, kita saling memaafkan. Halal bihalal, halal dalam kita kembali kepada kita. Kata Rasul, ibarat kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Jangan kita nodai diri kita dan jiwa kita dengan dosa-dosa yang kita buat kedepannya. Kita jaga ibadah kita, kita jaga sholat kita, kita jaga sikap kita. Karena dengan sholat-sholat itu kita mendapat bimbingan dan pelajaran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi ahli surga dan Allah terima amal ibadah puasa dan ibadah kita yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Inti sarinya daripada khutbah pada pagi hari ini, yang pertama, dengan kita melewati bulan suci Ramadan, ibu dan bapak, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita jaga. Kalau kita sudah disiplin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan cobaan bagaimanapun dunia yang hanya dunia semata, kita jaga iman kita sampai akhir hayat. Karena hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Anda ketika meninggal mau ke surga atau mau ke neraka, itu pilihan Anda masing-masing. Ibadah itu murah. Ibadah itu enggak pakai biaya. Kita baca Al-Qur'an enggak pakai biaya. Kita sholat enggak pakai biaya. Nonton maksiat enggak pakai biaya. Judi pakai biaya. Dugem pakai biaya. Maksiat-maksiat jangan pakai biaya. Surga itu gratis saudara-saudara seiman dan seagama. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah yang pertama. Hikmah yang kedua, mari kita jalin silaturahmi kita. Kita sudah menjalin hubungan dengan Allah di bulan suci Ramadan. Sekarang di bulan Syawal ini kita jalin hubungan kita hubungan milanas antara sesama manusia. Yang ketiga adalah apa? Mari kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita saudara-saudara semuanya. Pengetahuan yang dulu kita tidak tahu akan makna fadilah-fadilah keutamaan sholat malam, keutamaan tadarus Qur'an. Mari setelah kita melewati bulan suci Ramadan satu Syawal ini, pengajian-pengajian sudah dibuka lagi, majlis-majlis sahur sudah dibuka lagi. Mari kita tambah-tambah ilmu di majlis sahur dan musala-musala dan masjid-masjid. Insyaallah kita semua min ahli jannah, min ahli khair, dan insyaallah mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dhikril hakim. Yeah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي سلكوا على سبيل التقوى. أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله وبدروا إلى لعلكم تصلحون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات